Assalamualaikum semua. Hari ini Masya Allah spesial dalam rangka Hari Kartini, walaupun udah telat 2 hari, tapi katanya Bapak spesial mau masak, jadi saya gak masak, tapi saya mau kayak siap-siap aja mau buka puasa. Dan ini tadi Bapak udah bikin kolak waluh ataupun labu, kita bagi dulu ke anak-anak. Kemarin labu yang dari Mas Inceng itu dibagi 3, untuk di sini, untuk ke cucu, sama untuk Daipan. Ya Pak? Ya. Dan ini karena kita bikin kolaknya banyak, kita kasih juga Daipan sama Neng. Kolak buatan Bapak ini. Makasih Pak, spesial hari ini saya gak masak. Ya. Ini bener-bener gak masak, tadi cuma ngangetin apa saya? Gengku doang. Oke, ini kita anterin dulu. Burung. Ya, istri saya mengantar kolak ke anaknya. Rumah dekat, masih ada makanan sedikit juga diantar ya. Udah, mana petai? Ini okay. Sedikit gitu. Ini petai dibagi 2 lagi, oke? Okay? Oke, anak-anak udah, sekarang waktunya untuk ibu dan bapak. Ini kolak buatan bapak, enak. Punya bapak mau penuh? Mau sedang? Yang sedang-sedang saja. Oke, Masya Allah, terima kasih bapak. Ini punya saya. Oke, 2 wadah. Ini untuk nanti ada ooseng biasanya main ke sini. Ini saya tadi udah bantu nyambal aja. Goreng menghangatkan ini gehu, sama kemarin ini saya bikin tempe sama asin. Apa namanya? Ini udah maghrib. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya ini udah ready, udah siap. Kita ada tahu isi yang kemarin sih, itu ada tempe sama ikan teri yang kemarin juga. Ada pete, ini ada kolak bikinan suami, ini ada ikan, ini belum nih. Daging sapi. Terus ada sambal. Alhamdulillahirabbil alamin, ini kita mau makan dulu tapi suami saya dulu sendiri ya, saya mau sholat tadi ditinggalin. Nah. Tidak ada sendok. Nah, teman-teman, saya akan buat makan kolak dulu ya. Makan kolak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin wa alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya wadah 3 kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap kolak. Kolak labu. Udah ya. Makan. Istri saya sedang sembahyang. Saya udah lapar. Makan duluan. Makannya dengan daging sapi. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Bapak tadi kenapa sih ninggalin Pak? Apa? Bapak ninggalin aku. Sembahyang. Poho. Karena saya baru keluar lagi ya. Pohonnya ini disangka puasa.
puasa dong. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan ini, Pak. Saya teh punya dorok dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini teh belum minum sebenarnya. Ini kemarin saya bikin. Mau sih meminatkan kita. Allah mabarik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Oh, pakai garpu? Enggak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, dino abra sepewe oblak kan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita udah selesai makan dan habis ini saya mau ngasih dulu keripik ke Neng ya, Pak. Ya. Oke, teman-teman, sampai ketemu di bukan sampai ketemu, terus ikutin kegiatan kami. Iya. Dan ini kita setelah makan mau pasang kabel. Tadi Deipan nggak dipasang, sekarang mau pasang karena lampunya belum hidup-hidup juga. Dari situ aja nggak apa-apa, ada mau alami gini hidup nggak, insya Allah. Jam 10 genan. Jadi nggak, cabut aja nasinya nya, Kobi cabutnya. Boleh? Boleh. Jadi Deipan nyolok dari sini. Soalnya ini teh hujan deras. Jadinya mati lampu, soalnya anginnya besar, takut. Hanya pada roboh itu seneng ngintip di sana, guys. Tuh. Gelap punya orang. Nah. Kada ya kanan ecayan. Ah, iya dia. Iya jangan kemana. Kita pasang kabel pas. Ah. Pas udah pasang kabel hidup lampu biasanya. Acan, Pak. Kurang. Ini lagi pabulit. Pabulit. Kabel iraha, Bapak ya meser kabel? Oh, nu ku Aedi ya? Mau nu nang Aedi meser? Bapak. Bahasa Tibojong. Hah? Bahasa meser Tibojong. Isi ada. Oh. Sampai. Nah, untuk itu kita namanya Sarol, Pak. Rp500.000 nih. Nah, habis panjang emang. Iya lah ya, Agung ya. Jadi lebih baik mahal tapi awet. Iya lah. Colokin dari sini. Mudahan hudup. Nah, itu hurung nih. Cetekin lampu nasi deh. Ini itu hurung, Pak. Nenek, kamu renta. Hah? Tumbuh merenah, kita tumbuh. Cabutlah besi ke setrum, Pak. Nyolong ganti dia nama depak cekreknya. Oh. Masuk ke lah, tunggari. Hah? Cokotnya gerutin, karena tumbuh cokot. Tadi itu apa bisa ditekan ya? Baterai ya? Ini takutnya mati lampunya lama di kita persiapannya. Udah saya skip dulu. Ini tuh Bapak bantuin dulu. Kalau saya gak bisa kalau masalah kayak gini. Kan kadek katinca kayak budak. Berarti disambungan ya, Pak? Harus hati-hati. Dan ini Bapak sedang riweh
apa tuh kalau urusan urus aduh pakai itu pak ya. Peralatan dari kakak ya. Bapak tuh termasuk orang yang sigap, waduh. Bapak juga konektur. Oh, apa ya, super. Itu ulah di mana? Enggak sebulan di sini nama IP. Lain lupa itu pas Agus. Hah? Kuir kan itu nak tu, menghadap nak kuir kan, lagi tu. Ini tim bapak-bapak sedang menghidupkan listrik. Awas, hati-hati. Nah, oh, logor. Cabut lah. Tos. Oke, bapak lagi ngurus listrik perang Deipan. Oke, alhamdulillah punya anak-anak juga udah hidup. Bentar, kami mau terawih dulu. Tara, ini Neng ada keripik dari keripik singkong Kebumen. Makasih. Iya, mau langsung dicobain enggak? Boleh. Boleh ya. Ini bukannya, guys. Harus pakai gunting. Enak banget. Oke, nanti kita kayaknya kalau lebaran beli aja ya dari keripik singkong Kebumen. Iya, oke, siap. Kita beli ya. Iya, kalau bikin mah mahal minyak. Ya udah, selamat kemil ya. Oke. Ipan juga lekas sembuh, oke.